teman-teman, untuk unit ini dia bisa 20-25 kali shoot. Dan untuk jarak akurasinya dia ada di 40-50 meter grouping rapat. Nah, untuk unit ini juga kalibernya dia menggunakan 4,5 ya teman-teman, sesuai dengan standar Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Rifle bersama saya Ajeng. Bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan terus rezekinya. Nah, sebelum mulai ke videonya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Alpha Rifle. Dan di sini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman semua agar selalu waspada dan juga berhati-hati dalam membeli senapan angin online. Pastikan teman-teman semua membeli hanya di seller resmi, karena lagi maraknya penipuan yang mengatasnamakan seller resmi ya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau mereview untuk senapan yang ada di depan saya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dengan spesifikasi dan juga harganya, bisa langsung aja simak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, yang mau saya ulas kali ini adalah senapan Gejluk Pasopati ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke spesifikasinya. Nah, untuk Gejluk Pasopati ini larasnya dia berbahan baja dengan OD9, panjangnya ada di 40 cm ya teman-teman. Untuk di depan larasnya ini pastinya sudah dilengkapi dengan drat peredam. Jadi buat teman-teman nanti bisa aja langsung dipasang untuk peredamnya. Nah, untuk di atas larasnya juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan juga belakang. Untuk visir depannya ini dia paten dan belakang ini non paten, jadi bisa dilepas misal teman-teman mau masang teleskop. Dan tentunya di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan rail teleskop ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tabungnya. Untuk tabungnya dari Gejluk ini dia bahannya kuningan OD25 ya teman-teman. Nah, next kita ke chamber ya. Nah, untuk opsi tembakannya ini sudah magazin, jadi tidak perlu masukkan mimisnya satu-satu ya teman-teman, ini lebih memudahkan banget. Nah, untuk tarikan grendelnya dia bisa 5 tarikan grendel ya teman-teman. Nah, untuk manometernya dia berada di bawah ya teman-teman, dengan kapasitas angin amannya 2500 PSI. Nah, teman-teman, untuk unit ini dia sudah double power ya teman-teman, jadi bisa menggunakan dua jenis pompa. Ini bisa pompa Gejluk ataupun bisa juga pompa PCP ya, itu spesialnya dari Gejluk Pasopati ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk model popor dari unit Gejluk ini dia model popor AK lipat ya teman-teman. Nah, untuk yang belakang ini dia berbahan besi. Untuk belakangnya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu juga berbahan karet tebel, jadi dipastikan nyaman. Nah, untuk yang depannya ini popornya berbahan kayu mahoni pilihan yang pastinya awet, dan ini juga sudah dilengkapi dengan variasi-variasi seperti ini. Untuk warnanya sendiri dia kombinasi warna hitam dan juga hijau army ya teman-teman. Nah, untuk picunya dia sudah dilengkapi pelindung picu yang nyambung dengan popor seperti ini ya teman-teman. Tapi ini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi agar lebih hati-hati pada saat teman-teman bawa berburu. Nah, teman-teman, untuk unit ini dia bisa 20-25 kali shoot. Dan untuk jarak akurasinya dia ada di 40-50 meter grouping rapat. Nah, untuk unit ini juga kalibernya dia menggunakan 4,5 ya teman-teman, sesuai dengan standar Indonesia. Oke, jadi teman-teman itu tadi sedikit spesifikasi dari Gejluk Pasopati magazine ini. Nah, untuk harganya dia kita bandrol di harga 2.400.000. Teman-teman sudah bisa bawa pulang unit sekeren ini beserta dengan kelengkapan-kelengkapannya. Ini ada tali sandang, ini sudah langsung dari Pasopatinya ya teman-teman. Ada peredam, ada magazin, gantungan mimis, spare part dan juga mimis tes. Dan nanti juga ada STKS dan juga surat kepolisian ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli full setnya itu berserta dengan pompa ataupun teleskop ataupun tas, itu nanti juga bisa untuk harganya menyesuaikan ya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, untuk cara pemesanannya bisa langsung aja hubungi WA admin yang ada di bawah, atau bisa juga mengunjungi marketplace Tokopedia kita dan Facebook kita ya teman-teman. Nah, untuk cara pembayarannya kita menyediakan dua metode pembayaran. Yang pertama bisa dengan COD atau bayar di tempat, pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, atau bisa juga
juga transfer melalui rekening BRI atas nama Dian Nurita. Nah teman-teman, untuk nomor telepon kita hanya memiliki 2 nomor telepon di CS1 dan juga CS2, dan nomor rekening kita hanya memiliki 1 di nomor rekening BRI atas nama Dian Nurita. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, dipastikan bukan dari Alpha Rival ya teman-teman. Nah, setiap pembelian di toko Alpha Rival, teman-teman juga bakalan dapetin benefit-benefit keuntungan seperti dokumentasi video kelengkapan sebelum pengiriman, tes akurasi sebelum pengiriman, dan pastinya juga sudah free packing kayu. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin lihat-lihat unitnya dulu, kita melayani telepon dan juga video call di jam kerja di jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi, misal teman-teman mau lihat-lihat unitnya dulu, itu nanti bisa banget ya, teman-teman. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini, sudah saya ulas untuk gejluk Pasopati OD25 ini. Jadi buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi saya ingatkan buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.